Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mak Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam teman-teman ya. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pada malam yang berbahagia ini Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa melimpah ruahkan rezekinya kepada kita semuanya, dan mempelancarkan segala urusan kita, dan memberikan kesembuhan kepada siapa saja yang sudah sakit. Semoga cepat sembuh, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita daripada segala mara bahaya, dan memabulkan segala doa-doa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sudah selesai tes untuk pramusim perdana di sirkuit Sepang Malaysia pada hari ini. Sudah selesai di, bisa dikatakan FP2 ya. Karena kalau sebelah-belah pagi, setengah hari pagi kita panggil FP1 lah. Dan sebelah siang ke petang, sebelah siang sampai sore kita panggil FP2 ya, biar senang kita bilang. Oke, untuk FP2 nya sudah selesai. Yang mana yang tercepat ya, kita bilang aja dulu pembahasannya yang tercepat dulu. Di sini berarti pengakhiran untuk sebelah setengah hari tadi ya, dari siang ke sore. Berarti yang tercepat adalah Marco Bezzecchi teman-teman ya, dengan 55 putaran teman-teman. Dan yang kedua ada Maverick Vinales dengan 67 putaran. Dan ketiga ada Enea Bastian ini, keempat ada Jorge Martin, kelima ada Francesco Bagnaia, keenam ada Alex Espargaro, ketujuh ada Johan Zarco, kedelapan ada Fabio Giantonio, dan kesembilan ada Alex Marquez. Gila parah Alex Marquez, gila parah ya. Oke, ke-10 ada Franco Morbidelli, ke-11 ada Fabio Quartararo, dan ke-12 ada Marc Marquez ya. Ke-13 ada Luca Marini, Miguel Oliveira 14, 15 Raul Fernandez, Jack Miller 16, 17 Joan Mir, 18 Alex Rins, 19 Agustus Fernandez, Paul Espargaro 20, dan 21 ada Brad Binder 22, ada Takaki Nakagami, Kayetsu Takasunaga yaitu 23, Brad Spence, Stephen Bader, dan Kakusto pun ada ya. Oke teman, di sini ingin menjelaskan sedikit yang mana ini belum Min, kenapa Mak Marquez di luar 10 besar ya? Kalau ingin Mimin jelaskan, di sini jangan lihat dulu untuk hari pertama dan kedua ini, jangan lihat dulu untuk top speednya teman-teman ya. Berarti di sini Mimin katakan kenapa Mak Marquez di posisi ke-12? Karena Mak Marquez menguji 4 motor teman-teman ya. 4 motor Mak Marquez menguji 4 motor ya. Satu orang Mak Marquez sendiri ya, 4 motor dia uji teman-teman ya. Apakah itu motor si Joan Mir, Alex Rins, atau Takaki? Pokoknya 4 motor Mak Marquez uji pada hari ini. Jadi banyak part-part baru yang Mak Marquez lakukan ya, out-test ya. Tes, dan alhamdulillah banyak juga sering juga Mak Marquez berada di posisi di bawah 10 besar ya. Banyak juga, karena banyak sekali part-part yang Mak Marquez uji coba. Dan untuk 2 hari ini Mimin ingin bagi tahu teman-teman, untuk 2 hari ini Mak Marquez sedang mencari yang mana ya, yang mana yang cocok dengan Mak Marquez ya. Mimin rasa untuk hari ketiga baru Mak Marquez akan mencari motor yang sesuai baginya, dan mencari limit pada hari terakhir nanti. Ya teman-teman, jelas ya teman-teman ya. Jelas ya. Oke. Banyak sekali yang ini ya. Ada yang Mak Marquez mengetes seperti firing Aprilia. Firing Aprilia juga Mak Marquez mengetesnya ya, seperti ini yang digambar ini ya. Firing seperti Aprilia yang lancip di tepinya. Dan untuk ruang udaranya sangat besar sekali, bisa dilihat ya. Berbeza dengan motor yang biasa. Dan motor di belakang ini ya, motor satu lagi, dan di samping di sini ya, di samping di sini ada lagi dua lagi teman-teman ya. Ada dua lagi. Teman-teman bisa lihat ya. Bisa lihat, pokoknya banyak sekali untuk Mak Marquez untuk hari ini ya. Mak Marquez sangat bekerja keras. Karena apa? Tes Sepang ini adalah sangat-sangat berarti bagi Mak Marquez sendiri ya. Bukan dari hasil dari Stephen Bader lah teman-teman ya. Nah ini ya motor yang Mak Marquez tadi ya. Satu di sini, satu yang full color, kedua, tiga, dan empat ini teman-teman ya.
ya. Sebab itu Mark Marquez untuk hari ini memin rasa untuk hari ini dan untuk besok dia terlalu tidak terlalu memikirkan speed limit dulu. Dia ingin menyesuaikan part-part mana yang sesuai bagi dia di tikungan yang mana yang cepat gitu teman-teman ya. Nanti di hari terakhir baru Mark Marquez akan mencari limit dan motor yang sesuai baginya. Dan kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Mark Marquez sebentar lagi ya, atau nanti di hari ketiga apa yang dikatakan oleh Mark Marquez gitu teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang ingin melihat MotoGP ya, yang ingin melihat jalannya pertandingan ini enggak ada di mana-mana teman-teman. Di nontongp.com pun tidak dapat dinonton teman-teman ya. Cuma itu saja yang Mimin katakan, berarti di sini Ducati masih mendominasi ya dengan Yamaha ya, bisa kita katakan begitu. Walaupun hasil terakhir tadi Yamaha berada di luar 10 besar ya bersama Mark Marquez ya ini ya. Quartararo di 11, Mark Marquez di 12 ya. Oke lah teman-teman, cukup sampai di sini untuk informasi yang ingin Mimin sampaikan kepada teman-teman semuanya. Kalau ada yang kurang bisa di komen di bawah teman-teman ya. Karena Mimin Mimin terlalu sibuk, bukan. Karena Mimin ada urusan lain juga teman-teman ya. Cukup terima kasih, terutama terima kasih Mimin ucapkan kepada teman-teman semuanya yang masih menyokong Radio GP. Semoga semuanya berkah dan sehat selalu. Mimin akhiri, jangan lupa bersalawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.